Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibat teman-teman, baji-baji Ji. Semoga selalu sehat ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ibnu Ji dengan saya sendiri. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Video ini adalah video yang saya dapat dari channel YouTube orang lain. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi sebuah video tentang transportasi darat ya. Dimana di video kali ini adalah bercerita tentang jalan-jalan yang sangat berbahaya yang dilalui oleh kendaraan umum, dan mereka harus melalui jalan tersebut untuk sampai ke lokasi atau tujuan mereka. Jadi tidak ada cara lain ya, entah itu melalui udara atau melalui laut, dan itu sangat berbahaya dan sampai bisa mengancam jiwa dan nyawa mereka. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video berikut. Let's go. Nah ini dia teman-teman. Di atasnya ini ada banyak orang. Aduh, miring ke kiri kanan. Kayaknya bahaya ini. Kalau sampai jatuh ah. Kayaknya supirnya itu sudah menguasai jalannya ya. Nah ini kayaknya sepertinya di gunung ini. Gunung yang berbatu. Itu kendaraannya. Kendaraan yang pernah lewat dan jatuh dari tebing ini. Ini busnya. Busnya kayaknya bus 3/4. Itu goyang-goyang. Nah, busnya ini berhenti ya, teman-teman. Nah, harus diganjal dengan menggunakan batu, kalau tidak busnya itu bisa saja mundur dan bisa mengancam jiwa penumpang yang ada di atas ini. Pokoknya sangat manual ini teman-teman. Nggak mampu mendaki lagi. Ban depannya saja itu sepertinya agak naik sedikit, agak terangkat ya. Jadi bebannya itu terlalu banyak di belakang. Ini kayaknya dari India nih, merek Tata, dan ada tulisan India nih. Pakistan atau Bangladesh, nggak tahu lah. Kita nggak tahu bedakan yang mana Pakistan, Bangladesh, dan India. Oh, ini memang jalan umum ya, karena di belakang itu ada beberapa kendaraan. Nah, selanjutnya ini di sungai ya. Ini truk apa ini? Kayaknya ini SUV ya. Wah banyak sekali orang di belakang ini. Hebat. Sampai setengah itu tenggelam. Nah kayaknya sopirnya, kayaknya ini sopirnya sudah menguasai jalan ya. Mungkin dia sudah lewat sehari-hari di situ. Oh ini apa ini? Oh bis. Bis yang berpapasan dengan SUV juga ya. Kayaknya ini mobil double cabin. Oh ini itu bannya sudah hampir di pinggir itu tebing teman-teman. Wah gila ini ya, mau bagaimana lagi ya teman-teman. Mungkin mereka tidak punya cara lain atau jalan lain untuk melintasi, untuk sampai ke tujuan mereka. Nah itu ada bis. Wah itu curam sekali itu yang di samping sebelah kirinya. Kalau sampai jatuh, aduh. Nah ini lagi sungai. Ini double cabin lagi teman-teman. Jadi kalau enaknya kalau double cabin itu ada 4-wheel drive ya, atau 4WD. Jadi 4 rodanya itu bisa berjalan atau berputar sekaligus. Jadi medan yang mereka lalui itu mudah untuk dilalui. Nah, kan itu merek Hilux ya. Wait, hebat. Supirnya juga ini handal-handal ya teman-teman.
Wah, ini tebing ini. Tebing gunung. Lah. Ini curam sekali ini kayaknya. Wih. Di bawahnya itu sungai. Oh, ini tebing gunung yang kayaknya di ini ya, di cut ya. Kemudian dijadikan jalan. Wait. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa supir-supir yang ada pada video ini itu skillnya di atas rata-rata ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi. Wah, itu dia kendaraan yang ada di bawah. Itu bangkai mobil ya yang pernah jatuh. Mana, nah, apa berhasil kah? Wait, berhasil kah naik ya? Wah, tembus ya. Karena mungkin muatannya ini tidak terlalu berat. Nah, ini apa ini? Oh, ini truk ya. Ini jalan becak ini. Oh. Muat sapi. Nah, spinning bannya ya, teman-teman. Spinning itu berputar di tempat. Muat sapi, teman-teman. Oh, ini lagi nih. Toyota juga ya. Wih, ini kayaknya terbiasa ini. Cepat sekali sampainya. Nah, kenapa ini terbuka bak depannya itu, kenapa terbuka teman-teman? Pasti ada alasan yang sampai bak depannya itu dibuka. Plat kuning sih kayak di Indonesia. Aduh. Oh iya. Ini di luar negeri ya, karena seperti yang kita lihat itu penumpang cewek itu ada di kanan dan sopirnya itu ada di kiri. Jadi ciri-ciri kendaraan umum yang ada di luar negeri itu setirnya ada di kiri. Kalau kita di Indonesia setirnya ada di sebelah kanan. Wah, ini truk yang tadi nih, pemuat sapi kayaknya. Eits. Wah, ini lagi. Jadi mereka selalu menentang bahaya setiap harinya ya, teman-teman. Nah, itu lagi ya, bak mesin mereka di depan itu dibuka. Saya nggak tahu alasannya teman-teman, tapi pasti ada. Sekian dari video reaksi saya, teman-teman. Semoga video kali ini memberi informasi dan wawasan untuk teman-teman. Nah, video tadi jangan ditiru ya. Kalau ada jalan lain yang teman-teman bisa lalui, lebih baiknya teman-teman mencari jalan yang agak bagus. Karena kemampuan teman-teman belum bisa diuji ya. Yang tadi itu sudah teruji semua. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa share. Wassalam.